3, am I right? Ya, dah. Okay. Okay, so kita boleh teruskan kepada parabola dulu ataupun ada lagi yang nak tanya anything from 4.1 and 4.2? Ada nak tanya apa-apa daripada 4.1 circles dengan 4.2 ellipse? No, madam. Tak ada. Tak ada. Saya nak tanya, dah tengok ke yang saya pesan semalam, kelas malam saya suruh tengok 3 video tu kan? Kalau ada soalan daripada konsep praktis yang awak tak tahu buat, boleh refer dulu 3 video tersebut. Dah tengok ke belum? Dah siap ke belum 4.1 dengan 4.2 yang saya minta buat tu? Dah. Okay, kalau sesiapa yang rasa ketinggalan, tertinggal, tak tahu apa yang madam cakap ni, tengok semua orang, sepatutnya lah dah siap 4.1 dengan 4.2 dan in progress untuk buat 4.3 pula. Because lepas ni kita nak buat MacBus question and then next week kita nak fokus kepada topik 5 punya concept practice exercise. Okay, so siapa yang tertinggal jauh tu, belum siap lagi 4.1, 4.2, sepatutnya awak in progress lah untuk buat circles dengan ellipse punya exercise tu. Nanti awak jangan nak complain kata tak faham lah, tak reti lah, tapi bila suruh buat exercise tak nak buat, bila suruh tengok video tak nak buat. Lepas tu at the end of the day cakap susah lah, itulah, inilah. Okay, jangan complain kalau awak sendiri tak bagi effort tu. So siapa yang belum buat, belum try buat mana-mana exercise 4.1 dengan 4.2 tu, sebab saya tak boleh nak check seorang-seorang. Takkan saya nak pergi awak punya bilik nak check awak buat exercise ke tak. So it's all on you. So that is your responsibility lah as a student. So saya dah pesan, tengok video, buat, tanya soalan kalau tak dapat. Tapi kalau tak nak buat, I don't know how lagi nak suruh awak buat. So please keep on track. So if you are on the right track, then that's good. If you are not, then you have to catch up faster. Okay. So hari ni kita nak bincang 4.3 parabola. Kalau sebab dah tak ada nak tanya apa-apa daripada 4.1 dengan 4.2 kan? Okay, so 4.3 parabola nak tanya nombor berapa? Saya nak tanya yang 4D. 4D. Madam, saya nak tanya. Boleh? Satu yang I. Satu I. Okay. 4D, satu I. Akila Azra dengan Siti Noraisha, yang lain? Madam, 3 I. Okay, Amira dulu. Amira Amalia, yang mana? Saya nak tanya yang 3G. 3G, okay. Very good. Amira, lagi Najihah, Darwisha, Atika Hanani? 3H. 3H, Atika Hanani. Najihah tadi? 3F dengan I. 3F dengan I. Okay, lagi? Yang lain? Tak ada. Itu je dulu. Okay. So kita pergi kepada soalan konsep praktis kita. Okay, saya tak buka ke soalan. Okay, tak apalah, saya bukalah soalan untuk awak. Okay, so parabola. Untuk sesiapa yang terlupa ataupun tak catch up apa yang kita belajar masa parabola hari tu, saya boleh bagi sedikit lah, sedikit orang kata apa, recall what have we learned in parabola. So parabola ni dia punya shape ada 4 jenis ini sahaja. It's either
senyum, masam ataupun kiri kanan. Okey, so apa yang membezakan yang warna biru dengan warna hijau ni adalah dia punya standard form. Untuk yang warna biru ni standard form dia apa yang squared? Selalu kita jumpa kalau graf senyum ni siapa yang squared? X yang squared kan? So kalau X yang squared maksudnya X minus H lah yang squared. Equals to 4P Y minus K. Okey, awak dah belajar daripada circles by ellipse sampai parabola. H dia mesti associate dengan X. K dia mesti associate dengan Y. So this is the general form untuk graf yang sama ada senyum ataupun masam ni. So apa beza graf senyum dengan graf masam ni adalah dia punya nilai P. So yang ni saya tahu kalau saya ada this is your vertex and this is your focus. So jarak di antara vertex ke focus ni kita panggil sebagai P. Jarak di antara vertex ke focus kita panggil dia sebagai P. Ini P dia more than zero sebab tu graf dia senyum. Ini P dia less than zero. So dapat je nilai P, awak tengok P dia positif maksudnya graf tu senyum. Kalau awak dapat P dia negatif, kita tahu graf tu masam. Okey, jarak di antara vertex dengan fokus adalah P. Dan kita ada lagi satu, kita panggil dia sebagai directrix line. So kalau masam, directrix line dia kat sini lah sebab dia mesti directrix line tu dia opposite dengan kita punya vertex. So jarak daripada directrix line ke vertex pun adalah P juga. Jarak di antara vertex ke directrix line untuk graf senyum pun P juga. So dalam parabola, tiga benda ni lah yang penting. Okay, selain daripada shape dia, dia punya focus, dia punya vertex dengan dia punya directrix line. Okay, so tiga benda ni adalah benda wajib yang kita kena tahu dalam parabola. So daripada ellipse tu kita ada 7 point. Tapi untuk parabola ni kita hanya ada 3 ini sahaja yang awak kena betul-betul tahulah macam ni. Directrix line, vertex dengan focus dia. Okay. So ini untuk graf yang standard form dia begini. X minus H squared equals to 4P Y minus K. Kita tengok pula yang warna hijau. Awak nampak kan skrin saya? Nampak, Adam. Okay. So untuk yang warna hijau ni pula, kalau tadi kita tak payah ingat dua-dualah. Kita ingat salah satu je. Kalau graf senyum atau masam ni siapa yang squared? X dia. Maksudnya graf kiri kanan ni siapa yang squared? Y dia lah. Tapi Y bukan dengan H. Y dengan K. Y minus K squared equals to 4P X minus H. Okay. So kalau ini dah yang X yang squared, so maksudnya kiri kanan ni Y lah yang squared. Dan sama juga macam tadi, kita kena ada vertex dan kita kena ada focus. So jarak di antara vertex dengan focus adalah P sebab dia ke kiri. So ini P less than 0. So ini vertex, ini focus kita. So jarak dia pun P juga. Ha, yang ni P less than, ni P more than 0. Okay, itu yang membezakan dua graf ni. So macam ni kita nak tahu dia ke kiri ke dia ke kanan, kita tengok nilai P dia. Sama macam tadi. Macam ni kita nak tahu dia senyum ke masam, kita tengok nilai P dia. Okay, so dia pun ada dia punya directrix line kat sini yang bertemu dengan vertex kita pun. Jarak daripada vertex ke directrix line ni adalah P juga. Jarak daripada vertex ke directrix line ni pun P juga. So sama eh. Dia mesti ada tiga benda ni, which is the focus, the vertex and the directrix line. Okay. Directrix line, vertex dengan focus kita. Dia dapat tiga benda ni, awak bolehlah tahu dia punya equation. So this is parabola. Okay, kita tengok soalan tadi. Akila Azra ke tanya tadi ke? Siapa tanya tadi ni? Azra Nabila. Azra Natasha.
Saya madam. Okay, bila sebut saya tu saya tak nampak sebab saya tengah tengok skrin. Aisyah. Oh, Aisyah, Siti Nur Aisyah. Okay, so kita tengok eh. This is the equation given to us. So kita kena tengok. Dia suruh sketch and find the vertex, focus dengan directrix. So kita nampak siapa yang squared? Yang squared adalah Y. So bila kita tengok Y yang squared, kita tahu graf kita sama ada ke kiri ataupun ke kanan. And then kita akan compare ini dengan equation asal dia adalah Y minus K squared equals to negative X minus H. Okay. So ini maksudnya X, bila dia X sahaja macam ni, maksudnya negatif X minus 0 lah. So bila kita compare, kita akan dapat nilai H dengan K kita. So maksudnya kita dapat K is equals to 1 dengan H is equals to 0. So bila kita dapat K equals to 1, H equals to 0, maksudnya kita dah tahu dia punya vertex. Vertex dia adalah HK, which is 0, 1. Jangan terbalik. Walaupun kita tampak dapat K ni, sebenarnya K ni milik Y dan X ni H ni milik X. So jangan terbalik. Vertex mesti HK, 0, 1 macam tu. So itu adalah kita punya vertex. Kita baru tahu vertex dia. Kita masih lagi tak tahu dia kiri ke kanan. So kita akan compare dengan, sorry, general equation dia tadi apa? 4P. 4P. So sekarang kita ada 4P is equals to negative 1. Ni 4P is equals to negative 1. So P is equals to negative 1 over 4. So P is equals to negative 1 over 4, which is 0.25 lah. So kita tahu graf kita ni yang kiri ke yang kanan? Yang kiri, bukan yang kanan. So kita tahu graf kita bentuk dia begini. Okay. So kita dah ada nilai P, kita dah ada vertex. So sangat senang untuk kita lukis kita punya parabola. So macam saya kata, saya suka lukis parabola tersebut dulu sebab dia suruh sketch the graph kan. So this is our parabola. Macam ni dengan vertex kita 0, 0, 1. Vertex kita 0, 1. Maksudnya dia punya X dekat 0 dan dia punya Y dekat 1. Macam tu. And then daripada sini saya dapat saya punya fokus pula. Fokus. Macam mana saya tahu fokus saya? Sebab saya tahu nilai P. Saya salah lukis kan? Tak ada seorang pun betulkan saya. Bentuk tadi ni. Bentuk dia ke kiri. Betul tak? But dia dengan less than 0. Less than 0. Salah pula bentuk dia yang kiri. Saya dah buat yang kiri. Kenapa saya lukis yang kanan? So bentuk dia begini. So kita lukis semula. Okay, thank you yang betulkan saya tadi. So this is your, kena cantik-cantik lah ni. Macam saya ni, saya ingat kan tak nampak dia punya cembung bucu dia ni. Sebenarnya tak betul lah parabola tu. So lukis cantik-cantik je. Saya tengok ada tak dalam shape ni. Tak ada. Tak ada untuk parabola eh. Tak apa. Lukis macam tu. And then vertex kita dekat 0, 1. Okay, macam mana tadi saya detect saya salah sebab kalau dia negatif, dia punya fokus patutnya belah kiri. Tadi tiba-tiba saya lukis fokus dia belah kanan. Tak bolehlah sebab PX kita, P kita adalah negative value. So kita dah ada P equals to 0.25, maksudnya belah kiri kat sini. So maksudnya fokus yang saya ada adalah X. Bila kita ke kiri ke kanan, kita yang berubah nilai X. So nilai X kita sepatutnya kat sini 0.25 dengan nilai Y kita 1. So this is your focus sebab jarak dia mesti 0.25. Okay. Dan jarak parabola ke directrix line pun 0.25. So kita akan ada satu directrix line kat sini. Kenapa saya punya tangan ni tak boleh lukis straight-straight. Okay, so this is your directrix line.
macam tu. Agak-agak berapa nilai directrix 9 kita? Kalau kat sini X dia kosong, kalau kita tambah 0.25 kita dapat 0.25 lah. 0 plus 0.25, 0.25. Tapi directrix 9, bila saya sebut line, dia mesti dalam equation of line. Tak boleh tulis 0.25 macam ni sahaja, tak boleh. Okay, directrix line. So kita kena tulis siapa yang 0.25 ni. X equals to 0.25. Nampak tadi saya kata parabola awak mesti ada tiga benda ni. The focus, the vertex and the directrix line. So once you have all that, meaning that you dah buat the correct parabola lah. Tapi bila dia suruh sketch, awak kena sketch di atas paksi X dengan Y. So saya suka lukis saya dulu, saya punya ellipse ke parabola ke, baru saya lukis saya punya axis. So axis kita kat sini. Okay, sebab kita tak boleh kata dekat sini originnya. Tak boleh sebab ni nilai dia satu, Y dia satu. So kosong kena kat bawah sikit lah. Kosong kena kat bawah macam tu. Okay, dia mesti bucu tu dekat kosong macam tu. So this is your X value, X axis and this is your Y axis lah. Macam tu. Okay. So this is your parabola. So maksudnya dekat sini kosong, dekat sini negative 0.25 dan dekat sini 0.25 macam tu. Boleh Aisyah? Boleh madam. Okay. So Aisyah tak dapat sebab? Sebab yang negatif X tu. Negatif X. Okay, so kita tengoklah jawapan dia. Betul eh, negatif 1/4. Vertex kita 0.1. And then directrix 9 pun X equals to 1/4, 0.25. Okay, so this is question number 1. Maksudnya bila dia bagi equation dekat awak, awak kena compare dia dengan equation asal. Tapi equation asal dia, the standard form dia ada dua. It's either yang y minus k squared ataupun yang x minus h squared. So tengoklah yang mana satu yang kita kena compare. Dia takkan kena compare dengan dua-dua. Taklah macam tu. Dia mesti akan compare dengan salah satu sahaja. And then sketch the graph. Senanglah. Once you have all your information, which is your vertex and the p-value, senang awak nak lukis, nak cari dia punya focus dengan dia punya directrix 9 once you have your p-value. So very easy. Okay, next kita tengok soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni dia bagi information dekat kita and then dia suruh kita cari equation. Okay, dia reverse dengan soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dia bagi kat kita equation and then dia suruh kita cari dia punya vertex and focus and directrix 9 and all. Tapi soalan nombor 3 dia dah bagi dah vertex ke, focus ke, directrix 9 ke and then dia suruh kita cari equation. Dan information yang dia bagi tu mestilah lengkap. Sebab kalau dia bagi tu tak lengkap, kita tak bolehlah nak cari equation kita. Okay, so kita tengok soalan yang 3F. Yang tadi yang tanya FGHI. So saya start dengan 3F dulu eh. So kita ada vertex bucu kita dekat 3, 2 dengan fokus kita dekat 3, 5. Okay. So kita tak tahu bentuk dia kiri kanan ke, masam senyum ke. Yang kita tahu vertex dia dekat 3, 2. So this is your vertex 3, 2. And this is your focus 3, 5. So dia pakai nilai X yang sama. Apa yang membezakan dia? Nilai Y. So bila nilai Y yang berbeza, maksudnya yang berbeza adalah dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan. So if we have our vertex here 3, 2, where is our focus? Our focus should be dekat atas je lah. Sebab kalau sini 3, 2. So 3, 5.
nilai Y dia yang bertambah. Nilai Y dia bertambah 3 macam tu. So jarak di antara vertex dengan fokus adalah P. And P kita equals to 3. Ya, bukan 5 sebab dia start dengan 2 dan dia sampai 5. So P equals to 3. So maksudnya kita punya parabola ni ada dua kemungkinan sahaja, sama ada senyum ataupun masam. Tapi dia tak boleh jadi masam sebab fokus kita berada dekat atas vertex ni dan P kita pun positif. So bila kita nak lukis vertex kita, dia sepatutnya macam ni lah. Boleh tak saya nak lukis vertex saya? Boleh cikgu, dia mesti kalau vertex kalau vertex kat sini boleh je parabola saya macam ni. Tak boleh sebab fokus tak ada dekat dalam ni. Fokus dekat atas tu tak boleh. Ataupun awak nak kata, oh since saya punya vertex kat sini, saya nak buat parabola saya macam ni lah. Pun tak boleh juga sebab fokus tu dekat atas. So sebenarnya information tu dah bagi dah dekat awak yang bahawa kalau nak buat ke sini pun tak boleh juga. So yang kita gunakan adalah graf senyum. So bila graf senyum, functionnya adalah x minus h squared equals to 4p y minus k. Okay, h adalah nilai vertex kita. H. K adalah nilai vertex kita dekat y. So this is your h dengan your k. So can you do your equation using the given information? Yes. Kita ada x minus 3 squared equals to 4p y minus 2. Okay, so this is your equation. But then, equation kita ni tak boleh lah ada nilai P macam ni. So, kita kena substitute. Apakah nilai P kita? Sebab ia adalah graf senyum. So, kita tahu P more than 0. So, P kita sama dengan 3 lah. Bukan negatif 3. So, 4 times 3 y minus 2 x minus 3 squared. Awak jangan susah-susah nak kembangkan dia. Tak perlu. Kita tak perlu kembangkan dia. 4 darab 3, 12. So 12 y minus 2 pun nak buat macam ni boleh. Nak kembangkan pun tak boleh lah. Tak ada masalah. Tapi nanti tak nampak pula dia punya vertex dengan tu. So kita tengok jawapan dia. Dia suruh cari equation je. Dia tak suruh kita lukis pun. So tak ada masalah lah. Kita pun check lah dengan jawapan belakang. Betul tak nombor 3 ni jawapan dia adalah 3 apa ni? 3F. X minus 3 squared equals to 12Y minus 2. Betul ya? So yang tak boleh buat soalan ni sebab apa? Cuba kita tengok kenapa confuse. So boleh share. Maybe saya boleh share tips dengan yang lain juga. Ada. Ya. Tanya. Maknanya kalau kita nak cari direct line dia, so dia akan jadi 3 negatif 1 eh? Oh, directrix line. Ideal ya tanya. Saya. Okay, so kalau kita punya parabola bentuk dia begini, kan semua orang setuju kan parabola kita bentuknya begini. So kalau fokus kat sini, kat begitu, directrix line-nya kita tak boleh bagi dalam bentuk point macam yang idea sebut tu. Betul. Apa tu negative 1 tadi, tapi dia bukan 3 and negative 1 tak. Dia adalah y equals to negative 1. Soalan suruh cari directrix line. Y equals to negative 1. Macam mana saya tahu y equals to negative 1? Sebab jarak daripada vertex ke directrix line ni kena 3. Dan kalau kita turun ke bawah, bila saya sebut turun ke bawah, so yang membezakan dia adalah nilai y kita. Sebab kita bermain dengan atas bawah kan, so nilai y kita turun. So kalau dekat sini 5, so kalau confuse saya suka suruh student saya buat dekat sini. Ini 5. Ini 3. So sorry. Ini 5, ini 2. Betul? Y kita. Ini 5. Ini y sama dengan 2.
So jarak dia 3. So kalau saya nak turun lagi 3, y dia sama dengan berapa? Y sama dengan 2 tolak 3 negatif 1. So dapatlah awak punya directrix line macam tu. So yang ni yang kita punya reference tadi boleh padam macam tu. Sebab ada orang dia tak boleh nampak terus daripada sini. So tak apa, don't worry. Okay, kita yang buat dia. So kita tengok daripada sini. Oh ni y kita 5. Ni y kita y dia 5. Ni y dia 3. 2. Lepas tu ini y dia negatif 1 lah. Macam tu. Boleh? Ideal? Nak cari directrix naik? Boleh aja. Maknanya tulis y sama dengan negatif 1. Ha, y sama dengan negatif 1 untuk dia punya directrix line. Okay. Very good question. Okay, lagi 3F nak tanya apa-apa? Yang nak kongsi ke? Kenapa salah ke apa ke? Sebelum kita move on to next question. Tak ada? Tak ada, madam. Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. We have vertex and focus lagi sekali. So, kita tengok vertex kita dekat mana. So, vertex kita, katalah dekat sini. Kita boleh lukis dia dekat mana-mana yang kita sukalah. Vertex is equals to negative 4, negative 2. Sebab ini akan jadi kita punya titik reference kita. Okay, the reference point. Sebab daripada vertex ni kita nak cari kita punya focus pula. So kalau focus, kalau vertex kita negative 4, negative 2 dan focus kita negative 6, negative 2. Okay, dia mesti sama ada selari dekat x-axis ataupun selari dekat y-axis. Okay, so yang ni yang berubah adalah nilai x dia. So bila berubah tu nilai x, kita tahu dia akan ke kiri ke kanan. So nak ke kiri ke kanan? Untuk fokus ni, fokus tu akan berada di sini atau di sini? Di kiri atau di kanan? Hello? Kiri. Okay, kiri sebab kita ada ni negatif 4. Kita nak dia negatif 6. So fokus tu akan berada di kiri kita. So kalau ini vertex negatif 4, negatif 2 macam tu. So fokus kita adalah negative 6, negative 2. Okay, dia masih berada pada nilai y yang sama, negative 2. Okay, sekarang kita dah tahu dah lah sebenarnya bentuk parabola kita macam mana. Bentuknya of course lah begini. Tak boleh kata bentuk lain sebab kita dah ada vertex dengan kita dah ada fokus kita. Eh, tak kena pula dia. Okay, sebab tu saya tak suka sebenarnya lukis parabola ke elips ke berpandukan point. Saya suka lukis dulu bentuk tu baru saya lukis dia. Baru saya tulis dia punya point. Okay, macam tu lah. So this is your vertex just now and this is your focus. Tak boleh atas ke bawah ke kanan ke, tak boleh dah. Sebab focus dia di sini dan vertex dia di sini. Now kita sebenarnya dah dapat nilai P. Can you tell me what is our P value? What is our P value? P is equals to? Negative 2. Negative 2. Very good. P tu adalah daripada vertex ke focus. Daripada vertex nak pergi ke focus, dia kena tolak 2. Betul? So P kita, jarak dia adalah negatif 2. Okay, so P kita adalah negatif 2. So kita dah nampak dah ini graf yang kiri ataupun ke kanan. So maksudnya kita punya jawapan mesti in the form of y minus k squared equals to 4p x minus h. So k dengan h kita tak ada masalah. Kita dah dapat daripada sini. This is your h and this is your k. So masukkan je lah. Y plus 2 squared equals to 4p x plus 4. Macam tu. Dan p kita pun kita dah tahu which is negative 2.
Bolehlah terus masukkan dekat sini. Negative 2. So negative 8. X plus 4 dengan Y plus 2 squared. Okey, apa? Kita tengok jawapan betul ke tak. Boleh tak share dengan saya kenapa tak dapat jawapan ni? Kenapa tak dapat soalan ni? Y plus 2. Saya salah buat graf. So, maksudnya dia akan jadi macam saya buat X. X minus H. So, doktor tak dapat. Equation lah. Salah equation. Tapi Amira perasan tak yang graf tu ke kiri ke kanan? Ke tak cari pun terus je guna yang X minus H squared? Sebab mungkin sebab saya tak perasan tak cuai sikit lah yang macam letak negatif 6 dengan negatif 2 tu kat bawah. So, dia akan jadi graf masam macam tu. Amira lukis. Amira Amalia lukis kan? Lukis. Tapi terlukis point tu dekat bawah. Betul? So, dapatlah graf masam kan? So, itu biasa sebab kita selalu confuse. Ni nak letak ke kiri ke? Kita selalu confuse nilai X dengan nilai Y tu. Kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya yang berubah adalah nilai X. Tapi kita letak bawah. Kita tak perasan macam tu. So always double check lah sebab bukan awak je. Kadang saya pun careless juga. Kita tak perasan yang berubah tu adalah nilai X. So saya pergi letak bawah. So itu biasa tapi kena kurangkanlah kesalahan tu sebab once awak salah je, lukis graf kedudukan dia memang salah lah sampai habis. So that's the most important part here to draw your, to locate your point correctly. Okay, so next kita tengok soalan 3H dengan 3I. Boleh ke lagi P4 saya sambung ni? Boleh, madam. Boleh, madam. Yang lain ada nak tanya apa-apa? Okay, so sekarang kita ada fokus dengan directrix line. So benda pertama yang kita buat adalah lukis. Lukis. Walaupun kita tak tahu bentuk parabola tu macam mana, tapi point ni kita boleh locate. So this is your F. 0, negative 4. So 0, negative 4. Ada orang dia confused. So dia suka lukis dekat atas koordinat pun bagus juga. Okay macam ni 0, negative 4. This is your... ya Allah. So this is your y-axis. This is your x-axis. 0, negative 4. Kat mana 0, negative 4? X kosong, Y negative 4. So memang tak salah lah kalau kita dah lukis dekat atas. Dah. F 0, negative 4. Macam tu. And then kita ada directrix line Y equals to 4. So kalau dekat sini X kita, Y kita negative 4. Dan kat sini Y kita equals to 4. So this is Y equals to 4. Dan macam mana directrix line tu beginilah. So ini garisan Y equals to 4. So kita dah dapat kita punya directrix line dengan dah dapat kita punya focus. So jarak daripada directrix line ke focus berapa? Berapa jarak dia? Ni 4, ni negatif 4. Jarak dia adalah hello? 8. 8. Kan? Lepas tu kalau kita nak cari vertex, vertex mestilah di tengah-tengah di antara directrix line kita dengan focus. So vertex mestilah di sini. Okay, dia tak boleh kat sini ya. Suka hati kita je kat sini ke tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab vertex mesti selari dengan fokus kita. Mesti selari dengan fokus kita. Okay, so tak boleh tiba-tiba kita nak jadikan dia dekat kiri ataupun kanan ni. Tak boleh lah. So this is your vertex. Okay, then this is your vertex. Okay, berapa nilai vertex ni? X dia masih lagi kosong.
Dan y dia adalah kalau jarak sini 8, maksudnya jarak daripada vertex ke directrix line 4 dan vertex ke focus pun 4 juga. So 4 minus 4 you get 0. Okay, negative 4 plus 4 pun kita akan dapat 0. So this is your vertex. So, agak-agak kita punya parabola tu bentuk dia macam mana. Dah tak payah agak lah. Memang kita boleh tahu terus parabola kita bentuknya begitu. Okay. So dia suruh cari apa tadi? Equation. So equation of the parabola, sebab ini adalah graf masam, so kita tahu dia punya general form x minus h squared equals to 4p y minus k. So kita dah ada kita punya vertex 0, 0, maksudnya h 0, k 0. So saya laju sikit. X minus 0 is x squared 4p. So apa nilai p kita sekarang? Nilai P kita. Tolong anyone bagi tahu saya what is the P value? Negatif 4. Negatif 4. Kenapa bukan 4? Sebab dia kosong ke negatif 4. Sebab dia kosong ke negatif 4. Maksudnya sebab fokus dia dekat bawah vertex. Okay? So nak daripada fokus nak dapatkan ke vertex, kita kena tolak 4. So that's why kita punya P adalah negatif 4. Okay, lagi satu, kalau awak macam tak nampak oh fokus kat bawah vertex ke apa ke, awak tahu nilai dia adalah 4 dan P mesti less than 0. P mesti less than 0 sebab graf ni adalah graf masam. So P mesti less than 0. So 4 times negative 4 we will get negative 16. Apa saya buat? 4 darab negative 4 y. So jawapan dia adalah x squared equals to negative 16 y. And then kita pun check dengan jawapan belakang betul ke tak. X squared equals to negative 16 y. Betul. Okay, last sekali untuk soalan nombor 3. Kita pergi kepada soalan 3. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya ke 3H? Ah, soalan I sebiji sama. Bezanya dia tukar nombor sahaja. Number 1. I. Number 3, I. So, focus dekat 1, 4. Dan directrix line x equals to negative 3. So sama macam tadi. Kalau awak suka lukis dekat atas axis lagi nampak, tak apa lukislah. Focus is 1, 1, 4. So 1, 4 macam tu. So this is your focus 1, 4. And then dia kata directrix line x equals to negative 3. So jangan salah kalau x sama dengan negative 3. Tengoklah dekat paksi x ni. This is negative 3. So macam mana x equals to negative 3? Mesti garisan ini. Ni garisan x equals to negative 3. Okay, vertex mesti selari dengan fokus. Kita tengok jarak di antara directrix line dengan fokus. Kalau ini x sama dengan negative 3, dekat fokus ni x dia sama dengan 1. X sama dengan 1. Ni x sama dengan 1. Ini x sama dengan negative 3. Okay, so berapa jarak di antara directrix line dengan fokus kita? Anyone? 4. 4, very good. So maksudnya daripada vertex ke fokus? 2. So untuk cari kita punya vertex, dia mesti selari dengan fokus. So kat sinilah vertex kita. Dan agak-agak, tak payah agak lah, tahu dah apa nilai vertex kita. Apa nilai vertex kita? Dia punya nilai y tak berubah, masih lagi y sama dengan 4, tapi kita punya vertex punya value of f macam mana nak tahu? Ini 1, kita tolak 2. Go. Sorry. Okay, kalau kat sini 1 dan jarak sini 2,
Jarak sini pun 2 juga. So 1 tolak 2 kita dapat negatif 1. Negatif 1 tolak 2 dapat negatif 3. So maksudnya nilai X dia adalah negatif 1. Negatif 1, 4. So this is your vertex. Okay, so bila kita tahu vertex kita macam ni dan kita punya graph of course lah begitu. Cuma kita tak tahu dia dia kena kat paksi X ke dia bawah paksi X ke atas paksi X ke, dia punya persilangan ni boleh check nanti. Tapi sebab soalan ni tak suruh awak sketch graph, dia cuma nak cari equation sahaja. So kita dah tahu vertex kita negative 1, 4. Dan kita punya nilai P, P equals tu berapa anak-anak? 2 ke negative 2? Dua. So boleh tak cari equation? Bolehlah. Y minus K squared equals to 4P X minus H. Macam mana kita tahu kita guna graph equation Y minus K squared? Sebab graph dia ke kiri ke kanan. So graph dia ke kanan, kita tahu nilai P kita mesti positif. So this is the the standard form of our parabola. So we have our H and our K here. So Y minus 4 squared equals to 4 times 2 is 8. X minus negative 1. X plus 1. Macam tu. Okay, so that is question 3i. So let's check the answer. Y minus 4 squared equals to 8x plus 1. Okay, betul ya? Okay, apa lagi yang confused dengan 3i ni? Hello? Hello? Clear, madam. Ada apa-apa lagi yang confused dengan 3i? Ada. Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan yang terakhir yang ditanya oleh siapa tanya ni? 4D? Akila. Okay, Akila Azra. Okay, soalan 4D dia bagi dekat kita vertex 1, 2 passing through. Maksud passing through ni saya dah sebutkan hari tu. Kita punya parabola tu point ni berada dekat atas line parabola kita and vertical axis of symmetry. Okay, ini soalan dia. Ini sahaja information yang dia bagi dan dia suruh kita cari equation of our parabola. Tak ada masalah, kita dah ada vertex, this is your H, this is your K. Tapi kita tak tahu graf tu sama ada kiri kanan, senyum ke masam. So kita ada 4 possibility untuk graf ni, tapi kita boleh tengok berdasarkan information given to us. So first kita lukis dulu axis dia untuk tengok. Okay, vertex 1, 2. Kita tengok kat mana 1, 2 tu. By X 1, 2. Maksudnya X dia 1, Y dia 2. This is your vertex. Okay, macam tu. Passing through 2, 1. Okay, denote dulu kat mana 2, 1 tu. This is your 2. This is your 1, 2, 1. Macam tu. And it has a vertical axis of symmetry. So bila dia sebut vertical axis of symmetry, so kalau axis of symmetry untuk kiri kanan adalah begini. Macam ni ya. Tengok betul-betul. Okay, kalau yang ni, ni axis of symmetry dia. Ataupun ni. Okay, saya nak tanya, bila dia sebut vertical axis of symmetry, dia maksudkan yang warna biru ke yang warna hijau ni? So,
susah sangat ke soalan saya? Saya tanya. Biru. Kalau vertical exists of symmetry, yang warna biru ke yang warna hijau? Okey, ataupun saya biru. Buat macam ni lah. This is blue. This is green. Yang mana satu vertical, yang warna biru ke yang warna hijau? Hijau. Hijau. Okey, yang warna biru ni nama dia horizontal. Yang warna hijau ni nama dia vertical. Okey, takkan nak confuse lagi kot. Horizontal dengan vertical. Okey, soalan saya, yang mana satu yang kita nak, vertical axis of symmetry ni, yang warna biru atau yang warna hijau? Hijau. Hijau. So maksudnya graf kita kiri kanan atau atas bawah? Atas bawah. Atas bawah. So yang ni salah. Yang ni yang betul. Inilah maksudnya vertical axis of symmetry. Axis of symmetry tu yang membahagikan kita punya parabola tu sama banyak. Okay. So ini adalah axis of symmetry yang saya lukis biru dengan hijau ni. Ha, tak nampak, biar saya zoom. Tak nampak pun cikgu biru ke hijau? Ni. Eh? Ni biru, ini hijau. So yang mana satu yang vertical, yang hijau ni. Okay. So kita punya possibility untuk parabola kita sama ada masam ataupun senyum. So bila kita tahu dia sama ada senyum atau masam ni, equation standard yang kita gunakan adalah x minus h squared equals to 4p y minus k. Macam tu. So kita ada tak nilai h dengan k kita? Ada. So this is your h and this is your k. Meaning that we can draw x minus 1 squared equals to 4p y minus k. K kita 2. Okey, sekarang ni soalan saya adalah ini adalah kita punya axis yang kita lukis tadi. Okey, kita tahu dia sama ada senyum ataupun masam. Sekarang dia senyum ke masam? Soalan saya. Masam. Masam. Kenapa? Sebab kalau ini vertex kan, dia ada dua possibility je. Sama ada awak lukis dia macam ni ataupun macam ni. Kalau awak lukis dia senyum, dia takkan kena dekat point yang dia kena passing through tadi. Ni 2, 1 ni. Dia takkan kena. Kalau awak lukis graf tu senyum. So maksudnya graf tu adalah graf masam lah. Dan berapa nilai P yang awak akan dapat? Positif ke negatif? Kalau graf tu masam, nilai P yang awak dapat positif ke negatif? Sangat menguji kesabaran ya bila dia tidak menjawab kalau saya tanya tu. Okay, tak apalah. Saya explain sahaja. Okay, so nilai P yang kita dapat adalah negatif lah. Ingat tak saya dah explain awal-awal tadi. Saya kata kalau kita ada parabola, bentuk dia sama ada senyum ataupun masam. Untuk graf masam, dia punya P ni less than 0. Maksudnya dia negatif. So P yang awak sepatutnya dapat untuk graf 4D ni adalah negatif. Okay, tapi tak apalah. So dia tak bagi kita information lain, directrix line ke focus ke, dia tak bagi. Tapi dia bagi satu benda yang dia passing through. Dia passing through 2, 1. So bila dia passing through 2, 1, maksudnya 2, 1 ni kita boleh substitute dekat dalam nilai X dengan nilai H kita. X dengan nilai, sorry, dengan nilai Y kita. So kita boleh tulis at, saya tak tahu saya ada lagi ke dalam ni ke saya dah lost connection ke apa sebab semua orang senyap-senyap. Ada. Okay, tak apalah. Okay, at 2, 1 kita boleh masukkan dekat dalam ni. 2 minus 1 is 1 squared equals to 4p y minus 2. Y kita adalah 1, 1 minus 2. So 1 is equals to 4p. 1 tolak 2 dapat negatif 1. So P is equals to negative 1 over 4.
Okay, negative 1 over 4. So, betul tak kita dapat P kita negatif? Betul. Sebab graf kita, graf masam tadi. So, bila kita dah dapat nilai P, sebab soalan bukannya suruh kita cari nilai P. Soalan suruh kita cari equation. So, equationnya adalah X minus 1 squared equals to 4 times P. 4 times negative 1 over 4 is negative 1 negative Y minus 2. So macam tu sahajalah kita punya equation of parabola untuk soalan nombor 4D. So itu sahaja untuk hari ini. Okay, betul sama dengan jawapan belakang. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, so sepatutnya kita dah habis dah latihan 4.3. Tolong buat soalan MacBus question ya. Itu sahaja. Yang hashtag 6 tu, madam. Yang no, number 6 untuk topic 4. Okay. Thank you everyone. Thank you madam. 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 Thank you madam.